Ceritanya bisa comeback ya, awal pertama kali itu kan udah sempat ditawarin kan, cuma karena emang saya punya kontrak agak lama gitu sampai akhir musim kemarin ya belum bisa, tapi menjelang akhir musim saya ditawarin lagi gimana ya, itu yang buat saya berpikir untuk kesini ke Arema. Yang saya pikir Arema, yang saya lihat ke depan musim depan ya punya target lebih gitu untuk menjadi juara, dan pemain-pemainnya juga saya lihat juga komplit bagus, dan saya datang ke sini juga ingin melanjutkan pekerjaan saya yang dulu belum saya selesaikan di Arema. Apa ini kira-kira yang ya membawa Arema FC menjadi juara Liga Indonesia. Kalau setelah tahun 2017 sih belum ada kontak serius ke saya ya, dan mungkin tahun-tahun ini yang pas bos Juragan, bos Gilang, ya mungkin ada serius ya kontak saya langsung. Ya akhirnya saya respon, tapi ya cukup senang juga sih dapat tawaran dari Arema, cukup tertarik gitu karena kan. Jadi saya pikir kan juga Arema tim besar juga, banyak supporter fanatik ya, yang apa hubungannya cukup baik lah saya rasa. Ya memori saya di 2017 mungkin ya banyak momen indah lah buat Arema FC, yang pasti juga menjadi waktu itu menjadi pemain terbaik juga kan 2017. Oh iya. Okay. Dan sempat juga juara apa Piala Presiden, Piala Bhayangkara kalau nggak salah, Piala Bhayangkara, dan mungkin turnamen lainnya. Ya banyak memori inilah. Iya. Memori. Iya. Sama supporter mungkin dulu dekat apa aja? Ya kalau sama supporter kayaknya dicintai banget ya supporter. Gimana ya? Mungkin ya udah terlalu inilah nyaman dengan Aremania juga. Udah terlalu dekat juga. Iya, saya lihat juga respon Aremania cukup positif ya. Saya lihat juga dari komen-komennya, dari ya supportnya, dari banyak WhatsApp juga, ayo kapan gabung ke Arema lagi gitu. Sampai kayak gitu ya. Iya, sampai kayak gitu. Ada teman-teman deket saya kan. Oh iya. Ya yang Aremania juga. Kapan nih? Setiap tahun dia selalu nanya gitu, kapan balik Arema, nanti insya Allah kalau rezekinya. Ya alhamdulillah dapat tawaran bagus tahun ini dari Aremania ya. Arema FC ya. Enggak pikir panjang lagi, jadi saya terima. Apa ya? Mungkin ya misi saya pertama mungkin masuk squad ini dulu, squad ini dulu, karena kan nggak mudah kan, banyak pemain top juga yang baru datang ke Arema FC ya, mungkin itu sih misinya masuk ke tim dulu yang pertama, dan targetnya paling ya membawa Arema FC juara Liga 1. Pulang dulu karena kan latihan juga masih lama kan setelah Lebaran kan. Habis itu saya bawa keluarga ke sini dan dia tambahan juga di keluarga. Iya. Karena kan juga deket juga kan. Keluarga kan di Jombang kan, maksudnya enggak terlalu jauh. Iya. Jadi ya sempat juga dapat tawaran dari Arema ya, dapat saran juga dari keluarga itu ini. Udah enggak apa-apa, ambil aja karena deket kan dari Jombang ke ini. Malah jadi ya yakin aja sih. Tadi biasanya pulang ke Jakarta atau Jakarta dulu. Baru nanti mendekati itu ke Jombang ya. Sini. Lebaran Jombang, abis Lebaran baru baik ke sini. Oke, Dam, thank you ya. Siap. Kesempatannya malam hari. Sama-sama.